안녕하세요. 보기만 해도 말이 되는 말레이어. 듣고 따라하기 영상입니다. 지금까지 공부한 내용들을 말레이어 단어와 문장을 가지고 현지 원어민 선생님의 발음으로 듣고 따라해보는 영상입니다. 자투리 시간을 이용해 많이 듣고 따라하시면 말레이어 향상에 많은 도움이 될 것입니다. 자, 그럼 시작해보겠습니다. Bab 15. Apa? Yang mana? Siapa? Siapa punya? Mana? Di mana? Apa itu? Apa tu? Itu apa? Siapa orang itu? Orang itu siapa? Siapa punya ini? Siapa punya ni? Ini siapa punya? Yang mana pen awak? Pen awak yang mana? Di mana pejabat pos? Pejabat pos di mana? Siapa nama awak? Siapa? Apa nama awak? Yang. Orang yang malas tidak ada wang. Itulah gambar yang saya hendak beli. Itulah kerani yang ada rumah baharu. Inilah yang saya ada. Perisian komputer. Pensyarah. Kolam renang. Loceng. Apartmen. Disket. Mazuin. Ini payung awak, Rani? Rani? Bukan. Itu bukan payung saya. Mazuin. Yang mana payung awak? Rani, payung saya yang merah tu. Mazuin, cantik payung awak. Rani, payung awak lagi cantik, Mazuin. Payung awak baharu. Payung saya dah buruk. Mazuin, itu tak kira. Payung baharu berguna. Payung buruk pun berguna. Kalau ada payung, kita tak kena hujan. Rani. Yalah. Kalau hujan, kita tak basah. Tu. Itu. Dah. Sudah. Tak kira. Tak kena. Kalau hujan. Satu. Siapa nama jurulatih awak? 2. Bangunan yang tinggi itu bangunan daya bumi? 3. Apa ada di dalam peti sejuk itu? 4. Kanak-kanak yang miskin dapat bantuan? 5. Kamus di atas almari itu siapa punya? 6. Di dalam laci ini ada surat. Yang mana surat awak? 7. Perakam pita video itu siapa punya? 8. Peladang yang rajin dapat banyak wang. 9. Apa ada di dalam ketua mikro itu? 10. Siapa punya banglo baharu itu? Latihan. 1. Siapa perempuan itu? 2. Yang mana kereta Volvo baharu awak? 3. Raket siapa ini? 4. Itu perisian komputer saya. 5. Itulah basikal yang tidak ada loceng. 6. Siapa nama pensyarah awak? 7. Apartmen siapa itu? 8. Yang mana kereta awak? 9. Inilah kolam renang yang bersih. 10. Siapa tidak ada disket? Bab 16. Pergi. Naik. Saya makan keju.
Kakak saya tinggal di Petaling Jaya. Dia pergi ke pejabat tiap-tiap hari. Kadang-kadang kami mandi di sungai. Anak kucing itu tidur di lantai. Bapa saya balik ke rumah pada pukul 5. Awak fikir dia tahukah bahawa saya pelajar bahasa Melayu? Komuter pertama sampai di pekan kami pada pukul 7 pagi. Saya main tenis tiap-tiap pagi. Ular besar keluar dari dalam lubang. Dia duduk di kerusi. Kami duduk di bangku panjang. Banyak buah durian dan rambutan datang dari kampung kami. Anak kucing. Kilometer. Pejabat. Lantai. Laut. Pagi. Petang. Teh. Waktu pagi. Waktu petang. Balik. Datang. Duduk. Fikir. Keluar. Makan. Masuk. Minum. Tidur. Sampai. Tinggal. Mandi. Banyak. Kemarin. Semalam. Ke. Kemana. Lepas. Semua. Pada pukul berapa. Tiap-tiap hari. Dengan. Pada. Di mana. Dari. Nya. Awak pergi ke mana semalam, Encik Yusof? Semalam saya pergi ke rumah abang saya. Di mana rumah abang awak? Rumah abang saya di Port Dickson. Rumah abang awak di dalam pekan Port Dickson kah? Tidak. Rumah abang saya 5 km dari pekan Port Dickson. Awak keluar dari rumah pukul berapa? Saya keluar dari rumah pukul 8 pagi. Awak pergi dengan siapa? Saya pergi dengan isteri dan anak-anak saya. Awak pergi dengan apa? Kami pergi dengan kereta. Awak makan nasi di rumah abang awak? Ya, kami makan nasi dan minum teh di rumah abang saya. Lepas makan, awak mandikah di Laut Port Dickson? Ya, lepas makan, kami semua mandi di Laut Port Dickson. Di dalam Laut Port Dickson ada banyakkah ikan? Saya fikir di dalam laut di Port Dickson ada banyak ikan. Awak tidurkah di rumah abang awak? Tidak, kami tidak tidur di rumah abang saya. Pukul berapa awak balik ke Kuala Lumpur? Kami balik ke Kuala Lumpur pukul 5 petang. Awak sampai di Kuala Lumpur pukul berapa? Kami sampai di Kuala Lumpur pukul 7 petang. Latihan. Saya. Abang dia. Bapa awak. Doktor ini. Guru kami. Balik. Datang. Makan. Mandi. Pergi. Tidur. Tinggal. Minum. Keluar. Pada pukul 8. Dari Pulau Pinang. Di sebuah hotel.
dengan kereta, ke pejabat, dengan seorang kawan. Latihan 1. Mereka main tenis setiap Jumaat. 2. Pelajar-pelajar gunakan internet untuk mendapat maklumat. 3. Dia dengar lagu Elton John. 4. Saya naik komuter ke bandar. 5. Mahmud guna kalkulator untuk membilang. 6. Abang saya rakam program kegemarannya dengan sebuah perakam pita video. 7. Guru itu tulis di atas papan putih. 8. Jurugambar itu pasang kanta zoom pada kameranya. 9. Kerani itu hantar dokumen kepada pelanggan dengan menggunakan faksimili. 10. Jasmine minum jus oren tiap-tiap pagi. 11. Kakak saya mengajar di sekolah antarabangsa Garden. 12. Kadang-kadang kanak-kanak berenang di kolam renang. 13. Dia menyanyi di kelab malam. 14. Komputer itu sampai di kajang pada pukul 7. 15. Saya pergi jogging setiap petang. 자, 오늘 강의는 여기까지입니다. 좋아요 버튼과 댓글, 구독 버튼을 눌러주시면 큰 힘이 됩니다. 감사합니다. 드림아카세.